Frost guys, Prince Frost Diamond. Oke guys, jadi di video kali ini Frost Diamond sama Baba Gila bakal coba buat mainin mod kapal selam pro versus noob guys. Dan pokoknya kalian tonton video ini sampai habis. Coba kalian komentar guys, siapa dari kalian yang pernah naikin kapal selam guys, atau kalian pernah naik perahu? Coba kalian komentar apakah kalian pernah naik perahu apa? Coba kalian komentar, karena dulu Frost Diamond pernah naik perahu kapalan waktu nyebrang dari Bali ke Jawa guys, dan itu serem banget guys karena kapalnya mereng gitu ya guys. Coba kalian komentar siapa dari kalian yang pernah naik perahu ya guys ya. Dan kalian komentar juga siapa dari kalian yang pernah naik pesawat ya guys ya. Tapi sebelum itu guys, Frost Diamond mengingatkan lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita ini karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu, subscribe dan like sekalian juga. Join Frost Diamond karena kita yang paling solid, nggak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis ya guys ya. There we go, Baba Gila. Kenapa pak? Weh, kemarin lu jadi super saya, sekarang lu jadi sekarang Baba Gila jadi gembel. Baba Gila. Wih, lu mau jadi band, pak? Bisa kah? Oh iya lu, coba klik kanan, pak. Oh iya lu, pak, bisa, pak. No. Hujan, pak, langsung hujan, pak. Waduh. Baba Gila. Ini kocak banget, coba klik kanan, pak. Lagunya, pak. Hidupkan musik, pak, klik kanan, pak. Wih, keren Baba Gila ini guys. Wih, jadi gitaris terkenal besok Baba Gila di Minecraft ya pak ya. Tapi giginya ompong, gimana itu pak? Mau dioperasi apa enggak pak? Enggak mau. Udah ganteng pak, udah ganteng gitu giginya. Udah ganteng katanya giginya guys. Coba kalian komentar ya, siapa dari kalian yang pernah naik kapal selaman? Karena itu ada di Indonesia, ada monumen museumnya pak ya, dan itu keren sekali guys. Siapa dari kalian yang sudah pernah ya guys ya? So, kita bakal langsung pak, kita bakal coba langsung ke kapal selamnya. Nanti di sana kita bakal cobain kapal selam pro versus noob Baba Gila. Ini gimana pak? Kok ada band di sini? Band seleng ini Baba Gila. Ini armada band atau apa band nih pak? Waduh. Ayo pak, langsung pak anterin gue ke kapal selam kita guys. Ayo pak, kemana pak? Jalan kaki pak. Seret kemana nih guys? Kita bakal ikutin Baba Gila mencari kapal selam kita ya cuy. Ya wih, ini pasti keren banget guys. Jangan pernah di skip karena kita bakal menghibur kalian. Kemana kok pak? Weh, malah nungsep. Wow. Apa itu? Baru kah? Oh ini kafe guys. Ini bukan kapal selam pak. Ini kafe pak. Oh bukan kafe. Dalamnya kapal selam pak. Dalamnya kapal selam. Iya katanya guys. Oke. Okay. Kita bakal coba buat kesini ya guys ya. Begini lucu banget. Wih dihancurin lo. Udah kamu beli pak lahannya Baba Gila. Udah dibeli lo guys. Oh iya lo. Sampai bisa dihancurin sama Baba Gila guys. Oke, jadi kita bakal langsung saja ya guys ya. Tapi tempat masuknya di mana pak? Di mana tempat masuknya pak? Gua tidak menemukan tempat-tempat buat masuk di kapal selam. Oh lihat sini pak. Wah kita apakah bakal masuk pak? Wih keren banget nih cuy. Oke pak, dari sini pak. Bentar pak, sini mati dulu pak. Jreng jeng. Itu dari bawah tanah pak. Dari bawah air pak. Nah lu naik langsung ke atas. 3, 2, 1 action. Baba Gila bakal ceritanya bakal naik serot-sot. Langsung naik. Oh cut. Oke guys, dari sana ya guys ya. Dan Baba Gila langsung dari sini guys. 3, 2, 1 action. Oke okay, guys, Baba Gila bakal masuk. Roncong. Wih keren banget cuy. Dan kita bakal langsung Baba Gila di atas pak. Di sini pak, di depan pak. Di nakodanya pak. Lu datang Baba Gila. Oke okay, guys, Baba Gila kita bakal melihatnya guys. Dan lu ceritanya jalan pak. Jalan dari belakang pak. Dari belakang sekali pak. Isi setirnya lah pak. Wih ini pasti bakal keren sekali sinematiknya. Baru kita bakal coba langsung sekui mencari tempat yang terbaru di Minecraft ya guys ya. Karena beneran ada. Dan ini beneran keren sekali kali guys, Baba Gila jadi nah kodanya guys ya. 3, 2, 1 action. Cocot. Tuh Baba Gila guys. Cocot. Wuih keren banget pak. Udah pak. Udah pia. Udah pak. Oke pak, let's go. Jadi kita bakal naiknya lewat sini guys. Nah jadi di sini udah ada tempat naiknya guys ya. Dan nanti kita bakal membuat sebuah kapal selam dan pro versus nom. Woi ini apa woi? Dikurung sama Baba Gila. Oke jadi kita bakal ke sebelah sini dan tidak ada apa-apa di sini. Ayo pak, coba kita bakal coba buat ke atas lagi. Apa di sini tidak ada apa-apa? Wah itu dia guys, itu dia pak, tempat tombolnya pak. Tapi nanti kita bakal coba buat keliling-keliling dulu di sebelah sini seperti ini ya guys ya. Coba kalian kasih nilai apakah kapal selam ini pro atau noob ya guys ya. Kalau Frost Diamond kasih pro guys. Karena apa? Sekarang lah Frost Diamond bakal tunjukin ke kalian. Kita bakal tekan tombol ini, tapi pastikan kalian semua sudah like video ini sebanyak-banyaknya. Jadi satu orang, setiap orang yang nonton video ini like ya Baba Gila ya. Semua itu gratis guys, gak ada ruginya guys ya. 3, 2, 1 let's do this guys. Wow, kemanakah kita dibawa oleh kapal selam ini guys? Dimana kita Baba Gila pak? Kita ada di mana pak? Ada di Samudra Atlantis guys. Iya lo pak. Wih gila, ada yang nyanyi juga pak. Halo. Wih ini kru kita pak, kru topi jerami pak. Wih ini kapten kru topi jerami guys. Iya lo. Ayo pak, let's go Baba Gila, dimana nih guys? Oke pak, let's do this. Kita bakal coba buat, ayo pak turun pak. Kita sudah sampai nih pak. Wah keren kayaknya guys, kita udah sampai guys. Iya lo pak. Wow.
Wow, kita sampai di mana nih guys? Ini adalah kapal selam perahu ajaib ya guys ya. Kita langsung mental guys. Sumpah ini first damage tidak pakai comment block atau apa. Ini mungkin coba kalian komentar guys. Siapa dari kalian pernah lihat kapal Flying Dutchman yang ada di SpongeBob? Itu kapalnya bisa terbang ya guys ya. Dan mungkin ini adalah kapal legendaris yang sangat dirahasiakan ya babi gila ya. Kapal Poseidon ini babi gila. Hati-hati pak, kita bakal coba berbaur sama warga di sini pak. Itu pada warga pak. Halo, Bang, assalamualaikum. Wih, kalian bisa lihat nih guys. Nih, wih, gila perutnya capa pak. Hati-hati kau dimakan pak. Bisa makan ini pak. Bahaya pak. Oke pak, let's do this. Kita bakal coba buat cari-cari lagi ya guys ya. Ini ada sisa-sisa tempat gini guys ya. Apa namanya, jalan ya guys ya. Nah, jadi di sini kalian juga bisa bikin tombol love atau kalian juga punya bisa kasih gitar di sini guys. Jadi kalau kalian gitar, dia bakal berubah warnanya ya guys ya. Coba ya, semoga masih bisa. Wah, ini nggak ada warnanya loh guys. Wow, ini dia pak. Bis, ini siapa yang nulis bis ini guys? Klik kanan, jeng jeng jeng. Oh, jadi kekuatan kita itu adalah merubah dunia ini menjadi warna ini guys. Ada Paperland Grass guys. Wah, ini kamu yang nulis pak? Bukan pak. Terus siapa pak? Magic pak. Ayo pak, gua kasih lu pinjam pak. Wih, ini di apa nih? Ini bawa apa nih guys? Ini kita taruh tulisan gini, kita klik kanan, dia bakal berubah warna guys. Dan dia bakal terkena damage ya guys ya. Jadi inilah serangan rahasia kita. Jika kalian klik kanan di sebelah sini, jong 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 jong, semuanya bakal mati ya guys ya. Jadi inilah kekuatan setan dari buah ini guys. Kita bakal kasih kita crococot crococot. Coba bandmu keluarkan di sini bapak gila. Wah, di sini juga ada tulisan peace guys. Wah, ini di mana ya sebenarnya ada tulisan-tulisan seperti ini guys ya. Coba kita bakal klik kanan di sini, di mana ada tulisannya lagi guys. Kita bakal lihat, belum ada ya guys ya. Coba kita klik kanan, crococot crococot crococot, dan enggak ada. Oh, yang tadi ada ya guys. Coba kita di sebelah sini, semoga ada tulisannya crococot crococot crococot. Tidak ada loh. Berarti di mana loh guys? Enggak ada. Coba di air ya guys, bisa enggak guys? Oh, enggak bisa guys. Cuman di tempat-tempat yang seperti ini aja, dia kalau diklik kanan itu ada warnanya guys ya. Oh, ini pak, ada kayak gini juga pak, ada tulisan love. Kita klik kanan langsung berwarna loh guys. Kalian klik kanan keluarkan jurus, dia bakal mati semuanya yang ada di sini ya guys ya. Oke guys, sebelum first demo lanjutkan lagi, first demo mengingatkan lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu, subscribe dan like sekali juga, join first demo karena kita yang paling solid, gak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis guys. Hayo pak, let's go. Jadi kita di sini juga punya band guys. Wih, band seleng ini guys, mantap. Nah, jadi kita bisa nyalain lagunya di sebelah sini guys. Nah, mana dia, mana dia? Lulu, kok gak bisa? Rusak ini pak. Gak bisa pak, ini harusnya dia bisa nyanyi guys. Wah, bapak gila nih ngerusain guys. Jadi kita bakal coba buat ambil satu lagi. Kita bakal taruh di sebelah sini pak. Let's do this. Oke guys, spawning bandstand, please wait. Oke, jadi kita bakal coba. Jadi senggol pak, jadi senggol pak. Wah, klik kanan. Oh, ini dia pak, musik Sabrina guys. Oh, submarine. Oke, jadi kita bakal klik kanan di sini. Jong 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 nyong nyong. Apakah submarine, submarine. Wih, gila keren pak. Wih, screenshot nih guys, screenshot pak. Wih, keren banget nih guys, belakang kita ada submarine ya guys ya. Mantap pak, mantap pak. Wih, 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 kalian screenshot di sini terus kalian upload di Instagram kalian. Jangan lupa tag Instagram Frostman sama Babi Gila ya guys ya. Nanti Frostman bakal spam like Instagram kalian guys. Hitungan 3 ya guys ya, belakang kita ada submarine. 3, 2, 1. Cekere. Wih, keren banget pak. Lu ngapain pak? Lu jadi kaptennya pak. Wih, keren banget nih Babi Gila ini guys. Keren banget sih. Oke pak, let's do this guys. Kita bakal langsung kembali ke asal kita pak. Kayaknya kita sudah cukup untuk bersenang-senang di sebelah sini. Sebentar, kita bakal kasih gitar terakhir kita untuk di sebelah sini guys. Ada tulisan peace. Dan kita bakal kasih gitar jreng jeng jeng. Wih, ya lu langsung berwarna lu guys. Jreng jeng jeng. Oh, jadi ini dilahap oleh kegelapan yang ada di arena ini guys. Oke Babi Gila, kita bakal langsung kembali ke negara kita yang sebelumnya guys. Guys, kita bakal klik di sebelah sini, going to home, dan there we go, kita ada di rumah guys. Dan kita bakal coba cari Bapak Gila di sebelah sini, apakah ada atau tidak. Apa Bapak Gila? Halo Mamang, assalamualaikum. Oh iya pak, kita bakal coba buat bikin submarine Bapak Gila di sebelah di sini. Frost Diamond di sebelah, oh sama-sama aja pak. Lu yang di sebelah sana, gua di sebelah sini Bapak Gila. Oke, Frost Diamond aja yang di sebelah sini, Bapak Gila bikinnya di sebelah sana ya guys ya. Dan nanti kalian komentar submarine punya siapa yang lebih bagus guys. Oke pak, kamu udah siap pak? Udah siap belum? Wah, Bapak Gila lagi milih-milih nih guys. Gimana pak? Udah siap kah? Lama kok pak? Udah pak, let's do this. Coba nanti kalian komentar siapa build submarine yang paling keren, yang paling kece, terhebat, terhits di Indonesia ya guys ya. Dan kita bakal bikin kayak gini submarine, Bapak Gila juga bakal bikin. Dan kita bakal bikinnya yang simple tapi mematikan guys. Kok terus ada mematikan gitu kan. Yang simple aja, simple aja guys. Nah, kita bakal bikinnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan kayak gini guys. Dan terus kita bakal coba buat bikin kayak gini. Ini kekecilan gitu kan.
kan? Kita harus bikin seheboh mungkin, sekeren mungkin, dan sebagus mungkin ya guys ya. Jadi ini beneran kita bakal bikin submarine yang bener-bener tidak ada di dunia Minecraft guys. Nah, kita bakal bikin kayak gini. Dan Frost Diamond mau nantang kalian semua. Frost Diamond gak mau kalian semua cuma nontonin Frost Diamond guys. Jadi Frost Diamond mau kalian semua juga bikin submarine bikinan kalian sendiri. Terus kalian upload nanti di Instagram kalian. Jangan lupa tag Instagramnya Frost Diamond double D ya guys ya. Nanti Frost Diamond bakal kasih spam love komentar kalian dan postingan kalian di Instagram ya cuy ya. Dan kita bakal langsung bikin kayak gini. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram Frost Diamond double D. Karena Frost Diamond juga di sana bakal share aktivitas Frost Diamond setiap harinya. Jadi kalian semua gak usah khawatir guys. Dan kita selanjutnya bakal coba buat bikin kayak gini guys. Kayak gini. Dan selanjutnya kita bakal bikinnya kayak gini guys. Kita bakal lanjutkan semua seret-set-set. Dan seret-set-set. Dan seret. Dan kita bakal pasang kayak gini guys. Dan kayak gini. Dan selanjutnya kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Dan selanjutnya kita bakal sambungkan ini sampai menjadi satu. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah submarine Frost Diamond. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kita bakal lanjutkan di sini. Dan sudah guys. Jadi ini kita bakal bikin simetri saja. Dan sumbu mutualisme guys. Waduh, apa sambungannya gitu kan. Dan kita bakal bikin kayak gini. Dan kayak gini. Ini udah terakhirnya guys. Ini udah bagian terakhirnya. Baru kita pasang di atasnya, atapnya guys. Nah, kita bakal langsung saja lanjutkan bikin seperti ini ya guys. Jadi kita bakal pasang sampai full, bener-bener full yang ada di sebelah sini guys. Jadi ini adalah submarine bikinan Frost Diamond ya guys ya. Misalnya kalian punya bikinan submarine kalian sendiri, silahkan kalian bikin sendiri ya guys ya. Nanti kalian upload di YouTube kalian atau di Instagram kalian. Dan jangan lupa juga tag di foto kalian itu namanya Frost Diamond. Nah, nanti Frost Diamond bakal nilai siapa yang bagus. Jadi kalian gak rugi nontonin Frost Diamond. Jadi kalian juga bisa berkreativitas juga semau kalian, sekreatif mungkin dan sebisa mungkin guys. Nah, jadi biasanya kalau submarine itu ada teropongnya guys. Jadi kita bakal bikin teropong dan di sini ada warna black atau hitamnya guys ya. Dan kita bakal taruh black wool enggak, yang ini aja guys, black stained clay. Nah, jadi inilah dia teropongnya sudah. Jadi terus kita bakal tambahkan apa lagi ya nih? Frost Diamond juga sendiri bingung guys mau nambahin apa di submarine. Submarine, submarine. Ya submarine. Oke guys, jadi kita bakal bikin kayak gini guys, red set set sampai menjulang tinggi ke angkasa ya guys ya. Jadi tidak ada mungkin satu orang yang berhasil mengalahkan submarine-nya Frost Diamond kecuali kita hancurkan sendiri guys. Ini kita bakal perang sama begila guys. Nah, kita bakal bikinnya kayak gini. Kita bakal tutup sekarang kayak gini ya guys ya. Jadi semua ini kita bakal tutup langsung sampai benar-benar tertutup semuanya guys. Nah, 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 nah. Tutup semuanya pakai ini guys. Nah, jadi kita bakal bikinnya kayak gini dan semuanya sampai benar-benar habis guys. Set, 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 set. Dan satu lagi di sebelah sini ya guys ya. Kita bakal pasang sampai benar-benar habis. Sebentar, sebentar. Nah, sudah selesai guys. Dan terus di sininya kita bakal bikin lubang juga. Dan sudah juga. Nih, kenapa bocor? No drop. Kita bakal pakai spongnya Bob Squarepants. Spong Bob Squarepants. Ediba Squarepants. Oke guys, sebelum kita lanjutkan lagi, Frost Diamond mengingatkan lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe guys, silahkan subscribe dan like dulu video kita ini karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu, subscribe dan like sekian juga. Join Frost Diamond kita yang paling solid. Gak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis guys. There we go. Ini Bapak Gila kampret sekali naruh air wey. Eh parah Bapak Gila ini. Bukan lu Pak, bukan lu. Terus siapa? Lu kira Poseidon? Poseidon mah gak bisa hidup. Oke guys, jadi kita bakal pakai leader. Oke, kok leader gitu kan. Kita bakal isi ruangan kita berbagai macam pernak-pernik guys. Nah, gue isi gini Pak. Mantap ini Bapak Gila. Dan selanjutnya guys, kita bakal taruh sebuah kaca guys. Sebuah kaca. Dan inilah dia. Kita bakal pasang kaca kita ya guys ya. Nah, ini dia glass. Dan kita bakal taruh di sebelah sini. Dan sudah ya guys ya. Wih, keren banget cuy. Isi kayak gini gue Pak. Wih, ini kok beda ya guys ya. Kita bakal coba buat pasang di sebelah sini guys. Nah, kayak gini kita bakal pasang kayak gini. Nah, ini baru keren. Nah, kayak gini guys, kita bakal pasang yang ini kayak gini. Dan shot shot. Wih, kok ada TNT di sini? Waduh, Bapak Gila ini memang kampret guys. Guys, dan selanjutnya Frost Diamond bakal coba buat ke atas. Dan kita bakal lihat lagi tidak ada apa-apa di sebelah sini ya guys ya. Jadi kurang lebih sudah seperti ini guys. Dan ini sudah keren sekali. Gimana kalau kita penilaian sekarang juga Bapak Gila? Kita bakal buktikan siapa yang paling keren. Oke, dimulai dari Bapak Gila. Jadi bentuk kapal selamnya Bapak Gila seperti ini. Wih, gila, keren banget cuy. Keren banget. Coba kalian komentar guys, dari bentuk ini Bapak Gila dapat nilai berapa? 1-10 ya guys ya. Waduh. Oke, 1-100 Bapak Gila dapat nilai berapa? Dan kita bakal, ini turunnya lewat mana Pak? Oh, lewat sini kah? Lewat sini kah? Oh, lewat sini guys. Oh, lewat sini. Kalian bisa lihat di sini. Wih, ya lu guys, keren guys. Kenapa Frost Diamond bisa bilang keren? Karena di sebelah sini ada airnya gitu guys. Dan ini luar biasa sekali, mantap jiwa ya guys ya. Dan kita bakal ke belakang ke sebelah sini dan kita bakal lihat. Wih, ya lu Pak, sini Pak. Sini Pak. Dan kita bakal naik lagi ke sebelah sini guys dan sudah selesai. Dan kita bakal lihat lagi. Ini mantap jiwa sekali guys. Jadi kurang lebih sudah jadi dan seperti ini dan mantap jiwa
Bapak Gila. Coba kalian komentar 1-100 Bapak Gila dapat nilai berapa Submarine-nya. Jadi kita bakal langsung let's go ke tempat Frost Diamond. Jadi kurang lebih punya Frost Diamond seperti ini ya guys ya. Dan sini Pak. Weh, kenapa lu bakar Pak? Tidak bisa Pak. Gak bisa dibakar. Ini kebal sekuila punya Frost Diamond lah guys. Oke, jadi inilah punya Frost Diamond guys. Coba kalian komentar 1-100 ini dapat nilai berapa ya guys ya. Dan kita bakal coba buat ke bawah guys. Nah, kita bakal pakai kayak gini dan sudah jadi guys. Dan terus kita bakal, wah ini apa Pak? Wah, dibikinin Bapak Gila. Kasih tangga Pak, kasih tangga Pak. Wih, apa ini Pak? Apa dia bikin apa nih guys? Oh iya, bikin tangga dia guys. Mantap Pak. Kita jedot kita Pak. Oh enggak Pak. Oh, bisa nih Pak. Wih, keren nih guys. Kita bakal kasih, enggak bisa dikasih tangga nih Pak. Oke, let's go ya guys ya. Jadi kurang lebih punya Frost Diamond seperti ini. Coba kalian komentar 1-100 Frost Diamond dapat nilai berapa. Dan mungkin segini video kali ini guys. Kita bakal lanjutkan di next video dan kita bakal penutupan. Oke guys, mungkin segini video kali ini guys. Sekarang kita juga dapat misi kita untuk mainin ini mod. Terima kasih buat kalian semua sudah saranin kita dan bisa kalian saranin kalian. Komentar semangat banyak di komentar dan bisa kalian enggak ketawa guys, kalian bisa bakal ketawa. Itu semua Bruce. Bye bye.